Halo, balik lagi bareng gua FV. Ada yang udah dapet pet baru belum dari si game Palu-Palu ini ya? Gua kebetulan udah dapetin, tapi gua lost sekitar 800 BP ya, 800 Black Pearl. Dan gua dapet pet. Jadi petnya ini cuma skillnya itu tidak terlalu bagus ya. Jadi gua dapet skill yang combat, mining, lodging. Padahal gua pingin pingin dapetin ini ya buat tas. Tapi gua nggak dapet, but lumayan ya, lumayan lah ya, kita dapat EXP tambahan dari si pet tier 3 ini. Jadi petnya ini bakal tier 3 ya, pet dari hadiah yang ada di event ini ya, di event Palu ini. Yang pasti sih kalian harus siapin mungkin sekitar 800 black pearl ya, amannya sih sekitar segitu, karena gua juga 700 black pearl pun itu udah zonk banget. Ditambah ada sekitar 12 palu yang gratis. Jadi welcome to camp gue, ini camp gue dan ini sekitar udah 2 minggu dari global release. Jadi kemungkinan besar camp kalian harusnya udah town hallnya udah town hall 5 ya. Jadi ini ketepatan banget gue bakal ngejelasin camp yang udah town hall 5 itu apa aja bangunannya dan apa gunanya. Ini kebetulan para pekerja gue tadi lagi ngumpul di mana ya? Bentar, bentar. Nah, ini pekerja kerja gue coba bakal datengin para pekerja gue. Jadi hal utama yang dipentingkan dari sebuah camp itu adalah worker ya. Catat itu adalah worker. Pertama itu adalah worker. Kalau untuk kalian yang udah town hall yang udah tier 5, town hall 5 itu kalian wajib memiliki worker sebanyak 25 orang. Nah, ini worker gue lagi kumpul di sini semua dia karena mereka udah beberapa udah selesai ya. Woi, gajian woi, gajian. Woi. Jadi ini worker gua, semua worker gua. Nah, apalagi yang bermanfaat dari worker itu bisa kalian gunain untuk nge-gather resource ya. Kebanyakan sih untuk nge-gather resource. Gather resource ini gunanya buat apa? Kalian bisa untuk craft-craftnya macam-macam. Ini bakal gua sambil jelasin ya, sambil kita ngejelasin apa aja sih yang ada di camp. Yang terutama sih tadi yang gue bilang worker itu bisa buat gather resource. Resource ini gunanya buat apa? Kita bakal masuk ke bangunan pertama yaitu Alchemy Lamp. Nah di Alchemy Lamp ini bahan resource ini bisa kalian craft untuk menjadi cronstone ya. Cronstone. Sebenarnya ada banyak yang lainnya. Ini contoh temen gue ini suka banget dia ngecraft namanya High Grail Crystal Chest. Kalau gue sih nggak terlalu suka. Tapi temen gue suka gacha buat dapetin kristal yang warna kuning ya, warna kuning ya, benar. Kristal yang warna kuning itu suka banget. Di sini ada mid grade, ada high grade, lalu ada low grade kristal. Gue jarang banget sih, gue yang paling gue sering craft itu paling di cronstone ini ya. Cronstone ini itu bahannya itu ada chopper ore, kebanyakan ore sih bahannya. Dan itu bisa kalian dapetin dari kalian gather the gather dan kalian nyuruh si worker kalian itu. Lalu apalagi yang bisa kalian craft dari Alchemy Lamp itu kalian bisa ngecraft namanya Last HP Potion. Last HP Potion ini sebenarnya buat late game ya. Di late game tuh nanti bar darah kalian bakal nambah, bakal banyak lah, bakal sampai 20 ribuan lebih. Dan ini juga buat war ya, lebih tepatnya biasanya buat war. Tapi kalau untuk saat ini ya, untuk yang patch-patch yang baru ini, itu kalian bisa pakai yang grade hijau ini aja ya. Bahannya pun lebih gampang. Karena kalian tahu sendiri, Blade of Creation itu sekarang lagi mahal harganya dan limit ya. Barangnya susah banget dicarinya. Karena ini pada gacha kostum ya. Jadi belum belum banyak kostum-kostum emas yang belum jadi, makanya ini lumayan limit populasinya si Blade of Creation ini. Nah, lalu bisa juga bikin grade yang lebih bawah semal HP Potion ini, cuma gue udah sekarang udah jarang pakai banget. Gue sekarang pakainya yang hijau ini, tapi gue lebih prefer untuk beli ya, bukan untuk ngecraft sendiri. Cuma kalian kalau mau hemat silver kalian bisa ngecraft sendiri menggunakan si Alchemy Lamp ini.
Lalu apalagi sih gunanya resource itu? Resource ini gunanya seperti yang tadi gue barusan bilang, itu kalian bisa namanya craft outfit dan craft ya craft skin ya. Craft skin sama craft buat armor kalian, skin armor sama skin senjata kalian. Bahannya juga ini kita bakal coba, gue bakal ngegather. Jadi bahannya ada kapas ya. Kapas ini gue bakal coba gather. Ini kebetulan makanan gue lagi tidak punya stok. Jadi gue bakal gather nih, ada kapas bahannya yang gue belum punya. Lalu ada timber, lalu ada kayu lagi, kayu sejenis store di timber. Ini timber juga ya. Lalu yang ini yang paling susah nih, Bread of Creation. Nah, Bread of Creation ini gue bakal nanti coba jelasin ada bangunan buat nge-trade si Bread of Creation ini. Yang bisa sebenarnya kalian tinggal klik ini trade ya. Itu kan ada tombol trade. Nah, itu bakal muncul ke bangunan selanjutnya. Cuma gue bakal jelasin dalam penjelasan yang berbeda ya, penjelasan yang berbeda. Nih, lalu selain itu kalian juga bisa nge-craft pewarna. Nanti kalau kalian yang suka nge-craft pewarna hitam, nanti gue bakal coba nge-craft pewarna dan nge-mixnya biar jadi warna hitam tuh gimana caranya. Karena bagus banget ya warna hitam itu, elegan gitu ya. Ada yang suka warna hitam, ada yang suka satu lagi warna emas. Cuma kalau warna emas itu udah warna standar banget ya, standar kostum fish tuh warnanya emas. Jadi tidak terlalu pasaran ya, lebih terlalu pasaran banget. Nah, ini nanti mungkin ada mix palette yang bisa digunakan buat nge-combine jadi warna hitam. Ini gue belum coba sih otak-atik. Mungkin kalau kalian udah ada yang tahu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar bagaimana cara bikin warna hitam. Jadi kalau di sini town hall di sini itu hanya sebatas buat syarat. Lalu kalian tiap jam 11 itu kalian bakal bisa dapetin kayak pajak gitu ya. Jadi ini camp kalian ini kalian pajakin ya. Jadi orang-orang yang tinggal di sini kalian suruh bayar pajak, dan ini pajaknya bisa kalian kumpulin di sini itu tiap jam 11, dan kalian bisa gather. Untuk town hall yang tier 5 itu setiap hari kalian dapetin 20.000. 20.000 lumayan banget sih, lumayan ya buat ya buat tambah-tambah lah ya, buat tambah-tambah jajan. Oke, gue bakal masuk. Sekarang kita masuk ke bangunan selanjutnya. Tadi udah alchemy lamp, lalu udah workshop. Sekarang kita masuk ke blacksmith. Nah, blacksmith ini sebenarnya ini standar buat ngecraft senjata ya. Ini nanti gunain banget kalau kalian udah dalam mode succession ya. Jadi nanti ada senjata yang emang harus kalian craft di sini. Cuma ini belum ada karena emang harus di-upgrade dulu. Ini udah mentok kebetulan, nanti nunggu tier town hall-nya tuh naik ataupun nanti ada patch selanjutnya ya. Ini bisa banget kalian craft, ataupun kalian juga bisa ngecraft senjata orange-nya. Nanti kalian bisa ngecraft senjata orange sini. Kalau tier merah itu gue belum ada info sih. Kalau kalian mungkin udah tahu, kalian bisa tinggalin kolom komentar ya. Jadi untuk saat ini sih gue belum terlalu make ini ya. Kalau kalian pengen nge-spam itu bisa buat Black Spirit. Cuma gue sekarang lagi fokus buat nge-gather resource sebanyak-banyak untuk gue jual nantinya. Jadi makanan supply food gue tuh gue pakai buat nge-gather resource sebanyak-banyak. Lalu juga bisa nge-craft armor, nge-craft weapon, dan ya standarnya blacksmith ya, seperti itu. Lalu kita bakal masuk langsung, ini ada refinery. Refinery sih mending bangunan utama ya. Kalian kalau punya camp, kalian pasti dapat refinery ini buat craft blackstone. Kalian bisa ngambil blackstone secara otomatis setiap hari. Ini intinya ini bangunan pertama sih ya, bangunan pertama kalian selain town hall. Lalu kalian juga ada bangunan namanya ada pub, lalu ada Expedition Gateway, lalu ada Rushboat. Ini juga bangunan default ya, bangunan default kalian saat kalian mendapatkan camp pertama kali itu. Di bangunan deco workshop ini simpelnya ini adalah bangunan untuk mendekorasi camp kalian ya. Contoh dekorasi yang udah gua pasang, gua bakal contohin ke kalian. Ini gua udah masang namanya bunga ya, bunga-bungaan di sini. Jadi ini gua udah masang bunga-bungaan. Kalian kalau udah punya pasangan punya barang deko tuh, kalian bisa bikin foto semacam ini. Nah, ini. Oh. Jadi kalian bisa bikin pose seperti ini. Ini banyak banget pilihannya. But selain itu fungsi dari deko workshop itu adalah untuk kita bakal lihat ya. Nah, ini banyak banget dekorasi yang bisa kalian masukin di camp. Ini contohnya ini ada zombie. Oh, ini bukan zombie. Oh, ternyata ada sumur ya, ada sumur. Dan ini dekorasinya itu terbatas ya, jadi kalian tidak bisa nempatin semuanya walaupun masih ada space kosong itu tidak bisa. Jadi nanti bakal ada maksimumnya, jumlah maksimum dekorasi yang bisa kalian pasang. Itu gue belum coba sih karena gue belum
ya gue belum lebih tepatnya gue belum ngedekor banyak-banyak. Lalu gue juga sebenarnya juga punya dekorasi ini ya. Jadi gue punya dekorasi Natal dan ini gue juga belum gue pasang ya. Jadi ini ada dekorasi Natal dan gue belum pasang. Lalu selain itu deko workshop ini gunanya buat apa? Itu ada namanya buat di collection ya. Jadi contoh gue bakal kasih misal di sini, sorry bukan di sini. Nah di sini ini, nah ini di sini ini bahan ini tuh bahan. Oh sorry, yang ini. Nah ini. Kalian bisa lihat. Ini tuh ada bahan yang bisa kali atau wajib kalian craft di deco workshop. Ini bahannya juga gampang, kalian bisa tinggal craft. Cuma kalau kalian tidak punya si bangunan deco workshop, kalian tidak bisa dapetin item yang ada kalian masukin di collection. Ini gunanya buat apa? Jadi di collection itu kalian bisa dapetin CP atau combat power yang sebenarnya tidak terlalu banyak tapi lumayan banget nambahinnya. Ini misal contohnya kalau kalian udah ngelengkapin kalian bakal attack plus 3 ya, plus 3. Dan kalau udah ada yang udah lengkapin atau yang belum segera kalian lengkapin. Dan untuk dapetin bangunan deco workshop kalian harus ngikutin main quest. Nah, main questnya ini kita bisa lihat. Nah, ini kita harus ngalahin bos Jayet. Bos Jayet ini bos kedua sih, itu gampang banget ya. Bos Red Nose. Tadi kalau kalian inget yang tentang day workshop atau buat ngecraft skin itu kalian harus ngabisin namanya bos Uraka. Ini gue udah bikin videonya di video gue sebelumnya, kalian bisa cek, mungkin bisa klik di tombol atas ini ya. Jadi kalian bisa klik, itu gue udah jelasin tentang bos Uraka dan day workshopnya. Kita bakal masuk ke, kita masuk kemana lagi ya? Oke lanjut, kita masuk kemana ya sekarang yang belum, apalagi sekarang ini kalau lodging ini sebenarnya ini kamar ya, kamar buat tinggal worker kalian nih. Kalian harus wajib naikin sampai level 3 karena itu ningkatin jumlah worker yang bisa kalian hire. Lalu kita bakal masuk ke area, nah ini ekstraktor. Ekstraktor ini sebenarnya ini juga bangunan, ada bangunan dari pertama ekstraktor. Nah ini gunanya buat apa ekstraktor sini? Jadi kalian bisa nurunin, nah pertama ini extract blackstone. Jadi extract blackstone nya adalah nurunin si item yang udah kalian up itu, jadi kalian turunin dan itu kalian nanti bakal dapetin blackstone. Cuma kelemahannya adalah gear kalian bakal hilang ya, bakal hilang. Kalau kalian yang nggak mau yang hilang, kalian bisa namanya extract gear. Nah ini extract gear ini tidak bakal balik blackstone nya cuma tidak bakal balik juga silver yang udah kalian habisin buat nge-up enhance si gear kalian, tapi gear kalian itu tidak akan hancur ya, tidak akan hilang. Lalu yang selanjutnya gue bakal jelasin tentang disable aksesoris. Ini mirip banget sama yang sebelumnya gue jelasin tentang extract gear tadi. Aksesoris yang udah kalian craft kalian naik itu bisa kalian pecah-pecah lagi ya, tanpa ngurangin satu pun hasil dari aksesoris yang udah kalian ini. Jadi kan jadi katakanlah udah level 4 jadi kalian dapat 5 aksesoris dan itu bisa kalian jual lagi. Itu gunanya buat apa? Misal kalian pengen upgrade dari aksesoris yang warnanya biru ya, karena kalau buat early itu biasanya pada suka bikin up warna biru karena murah juga, menjadi warna kuning ya. Ini contoh gue ini udah kuning dari lahir ya. Di gue udah kuning dari lahir. Ini menurut gue ini salah tapi nggak apa-apa, gue udah terlalu mikirin late gamenya ya. Tapi buat early game itu kalian bisa coba di warna biru. Kalau warna kuning itu buat nge-upnya itu mahal banget ya, kalian harus sekarang mulai nuyul. Nanti gue bakal bikinin video selanjutnya, kalian harus mulai nuyul dan kalian ngumpulin namanya scroll ini ya. Jadi kalau kalian yang nah ini restoration scroll. Jadi kalau kalian udah punya restoration scroll jangan dipakai dulu. Ini bisa kalian dapetin dari beli pakai black pearl ataupun kalian bisa nuyul ya. Satu tuyul itu bisa dapat sekitar 2-4 kalau nggak salah. Ya, kalian jangan lupa ini jangan pakai. Ini gunanya buat apa? Kalian buat nge-up aksesoris ini di late game ya. Karena aksesoris ini unik. Jadi kalau kalian nge-up dan kalian gagal itu bakal hancur dan balik ke level 1. Ya, balik ke 0 lagi ya, level 0. Sorry ya. Level 0. Nah ini gunanya banget restoration scroll karena nanti bakal silvernya bakal mahal banget. Dan itu gunanya adalah kalian bisa pakai restoration scroll buat ngembalikin ya, nge-restore si level aksesoris kalian itu. Kita masuk ke bangunan selanjutnya. Ini ada stable, ini buat naruh kambing ya. Buat naruh kuda. Lalu ini ada ranch. Ranch ini buat
Ini stable ya, ini stable, ini gunanya buat naruh, jadi kalian bisa nernak ya, nernak ayam ataupun nernak kambing di sini. Kebangunan selanjutnya ini lebih tepatnya bakal jadi bangunan terakhir ya. Ini ada trade shop, ada trading post. Nah ini trading post ini sebenarnya buat shortcut untuk masuk ke area node manager ya. Lalu kita juga bisa nge-trade. Nge-trade ini adalah barter, kalau bahasa Indonesianya barter. Jadi kalian bisa barter. Nah ini kalian bisa, ya. Jadi kalian bisa barter barang item yang kalian pinginkan dengan kalian yang punya stoknya ya. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat. Jika kalian dapat tanya tentang camp ya, apapun itu, karena ini masih camp yang tier 5, jadi bakal ada patch selanjutnya. Kalian bisa naikin town hall kalian menjadi tier, kalau nggak salah maksimal seperti 13, kalau nggak salah ya. Kalau salah mungkin kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, karena nanti ada bakal ada patch selanjutnya. Gue bakal bikin untuk petunjuk camp pada patch selanjutnya ya, karena nanti pasti banyak ada bangunan baru dan fungsi-fungsi lainnya yang ada di camp. Yang pasti sih kalau bisa kalian ini udah 2 minggu permainan global, jadi kalau kalian bisa naikin camp kalian, karena apa? Karena kalian bisa gather, dan gather kalian itu bisa 16 jam ya, seperti ini contohnya 16 jam. Nah ini bisa, biar bisa 16 jam ini ada hubungannya sama skill kalian saat kalian gather di char utama kalian ya. Jadi diam-diam itu kalian harus nyelesain atau nge-gather life skill kalian untuk nge-open dari level 16, bukan level 16. Jadi nge-open dari sistem gather 16 jam yang ada pada worker kalian. Contohnya ini ada yang belum gua buka. Nah, ini karena emang skill log gua itu belum sampai ke skill level 5. Nah itu kalian harus nge-up, jangan sampai lupa, dan ngepastikan kalian harus punya 25 worker dari sekarang. Oke, see you on the next video, bye.